Halo guys, sahabat YouTube semuanya dimanapun berada. Selamat berjumpa lagi dengan Abib Agatha Channel. Di video kali ini guys, Abib Agatha Channel mau ngecek kulkas yang kemarin tak video, yaitu yang kulkas Samsung. Samsung yang ngeblok guys. Samsung yang ngeblok guys. Samsung yang ngeblok kemarin guys, jadi nggak dingin guys. Samsung kemarin yang ngeblok, yang sudah saya videokan kemarin, ini tak cek guys hasilnya gimana guys. Ini kemarin udah tak ini tak tambah dengan trimmer 13. Tak taruh di sini. Ini udah bekerja, guys. Terus relainya di sini. Relainya di sini nih relainya. Pin 8. Udah bekerja juga. Ini timernya. Terus ini pertanda yang sebelah sini yang berkedip-kedip ini pertanda LED merah, ini pertanda bahwa modul, rangkaian modul bekerja normal guys. Terus yang bawah, yang LED bawah yang hitam, anu yang merah ini yang enggak berkedip-kedip cuma merah, itu pertanda bahwa kompresor pada kulkas ini bekerja dengan lancar guys. Ini kemarin udah tak uji coba selama beberapa hari, kelihatannya sudah normal guys, sudah tidak ngefrost, sudah tidak ngeblok lagi guys. Jadi sistem kerja defrostnya, sistem kerja peleburan esnya atau es batunya yang di dalam yang menghalangi kipas, udah bisa bekerja dengan normal dan sudah berjalan antara frost, peleburan dan pendinginan pembukuan es batu, udah bekerja normal. Jadi ini sudah tidak ada kendala guys, udah lancar dan ditandai dengan adanya ini guys. Di air ini udah ada tanda air di dalam itu, berarti itu adalah tanda bahwa dia frostnya atau peleburan esnya sudah normal guys. Ini bawah ini ada airnya guys, air ya guys ya, air ini guys, air guys ya, air. Ini kan penampungan air, penampungan air. Kayak begitu nampak guys ya, ini penampungan air sudah normal, nampak di jari saya ini ada air ya. Jadi ini air yang berasal dari peleburan yang dulunya esnya membeku, sudah diproses dengan cara peleburan, akhirnya melebur jadi air, meluluh jadi air karena ada kerja heater yang dijalankan oleh timer 13 ini. Sudah ada airnya, ada airnya guys ya, ini ada airnya, ini ada air. Berarti kalau dia bekerja normal untuk semua dua pintu itu ada air yang dibuang pada waktu frost guys, pada waktu bekerja frost, itu adalah tanda frostnya normal, jadi tidak kering. Biasanya kalau ngeblok kan di belakang penampungan air ngeblok tuh kering, tidak ada air sama sekali, itu pertanda frost tidak bekerja dan ngeblok, itu pertanda. Jadi ini sudah tidak ngeblok lagi dengan ditandai dengan adanya air, dengan adanya air ini di jari saya.
Ya guys ya, meling mulon ya. Ini airnya tidak begitu banyak guys, tidak begitu banyak. Karena apa? Karena dia sistem kerjanya ini sekali dia turun dari atas, dia sekalian dipakai untuk pendingin. Pendingin dari sebagian airnya itu diserap oleh pemanas, oleh panasnya pipa ini. Pipa dari tekan ini guys, pipa dari tekan ini. Panas sekali ini. Jadi gitu ya guys ya. Ini normal. Berarti normal, frostnya normal. Pendinginannya normal, frostnya normal. Ini mesinnya bekerja normal, frostnya normal. Yang tadinya tidak bisa terjadi peleburan es, sekarang sudah bisa, yaitu dengan dibantu tiga komponen guys. Jadi aku menambahkan tiga komponen untuk ini. Jadi ini saya tidak mengganti total modulnya, tapi saya tambah. Jadi untuk modul saya gunakan, yaitu untuk pengarusan pada kompresor satu, kedua pengarusan pada kipas, karena kipas adalah arusnya DC, kompresor juga arusnya DC, arus direct current, kipas arusnya direct current. Terus lampunya juga DC, lampunya LED DC. Jadi untuk modul ini masih bekerja normal. Jadi saya butuhkan dia akan menghidupkan itu tadi, kompresor, kipas yang di atas sama lampu. Jadi untuk modul ini menghidupkan, masih saya butuhkan menghidupkan kompresor, kipas di atas, kipas defab, sama lampu. Jadi semuanya itu masih menggunakan modul ini guys. Jadi ini yang saya tambah itu adalah proses sistem peleburan atau proses defrostnya guys. Karena proses defrostnya tidak bekerja, maka ini aku tambah dengan timer 13 sama relay kaki 8 AC220, sama yang di dalam itu ada yang namanya bimetal atau komponen defrost guys. Jadi untuk mengaktifkan defrostnya yang tadinya itu bermasalah, ini cukup menambah timer 13, terus relay AC220 8 pin timer 13, dan yang di dalam evap ada yang namanya bimetal atau komponen defrost guys. Gitu ya guys ya. Ini ditandakan normal guys ini. Normal. Berkedip-kedip. Pertanda dia modulnya bekerja normal. Terus yang bawah yang merah ini diam, merah diam, berarti pertanda di bawah kompresornya bekerja normal. Gitu ya guys ya penjelasannya. Ini mari kita buka bersama-sama bagaimana hasilnya guys. Ayo kita buka untuk evapnya guys ya. Ini evapnya kita buka 1, 2, 3 banyak ya guys. Ini udah full salju guys. Full salju ya guys ya. Nampak full salju guys. Full salju. Ya, itu ada seperti uap, tapi itu uap dingin. Uap dingin guys, uap dingin. Ya, kerbul-kerbul uap dingin salju gitu. Normal nih guys. Alhamdulillah normal guys. Dan di dalamnya es batu yang saya uji coba ini sudah jadi. Ini es batu yang saya uji coba kemarin. Ya, bagus guys, normal sekali guys. Ini normal kembali dan hasilnya jos gandos rewas rewas guys. Ini
Itu ya guys ya. Ini normal sekali. Saljunya. Saljunya nampak. Saljunya nampak. Begitu ya guys ya, hasilnya mantap guys, perlu dicoba untuk sahabat-sahabat YouTube semuanya dimanapun berada. Ini adalah solusi untuk mengaktifkan sistem defrostnya guys, sistem peleburan. Begitu ya guys ya. Terima kasih atas subscribe, like, serta komennya dari semua sahabat YouTube dimanapun berada. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera, juga salam pasti bisa untuk semua sahabat YouTube dimanapun berada. Dan selamat berjumpa lagi dengan video-video dari Abib Agatha Channel selanjutnya. Dadah.